apa, Ma? Udahlah, Betlah. Ah, tak apa-apa inilah. Ada bodohnya kurasa. Jangan kayak gitu. Ma, jangan gini napa, Ma. Aku nih, mau kali diajak buka bersama kok enggak mau. Udahlah, udah besar pun nangis aja, enggak malu tengokin orang inilah. Udah napa, Ma? Males kali awak lo. Udah yo, diajak makan enak buka bersama kok enggak mau. Memang ada apa kok kurasa ya, Bet ya? Aneh kali kau memang. Is enggak ada kawannya lo awak, Ma. Orang tua semua di situ. Entah ngapain pun awak ikut. Hei, Mama udah nyumbang banyak. Sayang kalau kau enggak ikut, cuman sendiri lo, Mama. Udah tinggal makan aja lo, Bet. Apa sih susahnya? Ah, sudah Mama aja napa sana. Awak buka tempat Marta nanti ya. Mampuslah kau situ lah, Bet lah. Ah, susah kali anak sebiji ini diatur. Makan tinggal makan pun banyak kan tingkah kau. Orang enggak mau buka bersama kok dipaksa. Aneh Mama ini. Gini kali jadi suami ah. Bisa aku yang disuruh masak. Tahu gini ending ya, enggak pun nikahin dia. Walah, kok susah tenang sih iki gawe alis wae. Ket mau ora petuk-petuk gedine. Sing iki cilik, sing iki gedean. Bu, ini kan gembungnya dikek manain. Ya digoreng wae sih, Pak. Aja suwi-suwi gorenge. Engko iwake ku atos. Bantuin Bapak masak kenapa, Bu? Ini semua kan kerjaan perempuan. Masa laki-laki disuruh masak? Hei, kowe pikir lanang ora oleh masak? Hmm? Dolan kono kowe nang hotel bintang 5. Lanang kabeh sing masak. Nopo sih, Pak? Isin kowe. Ya itu kan di hotel, ini kan di rumah. Kowe sendang lah, Pak lah. Ah, aja nyocot tai cangkemmu iku. Tamune wis arek teko lho. Makanya bantuin Bapak biar cepat. Ya Allah ya Rabbi. Ora ndelok apa motomu iku, Pak? Aku iki esih sibuk lho. Alah, sibuk apa? Dari tadi Bapak tengok ngukir alis, hapus lagi. Ngukir, hapus lagi. Itu-itu ajanya. Hei, Pak, alis iki harga diri wedok lho. Makanya kudu rapi. Wis lah, Pak, aku capek tenang lho ngomel-ngomel wae. Ah, wis sendang masak. Lebar iku gelar karpet nang ngarep ya, Pak. Iku panganane gowo kabeh nang ngarep. Kerja aja setengah-setengah. Ngerti ora? Oh, Pak. Iyalah, Bu. Ah. Susah tenan ngomong iya. Walah, ketebelan meneh iki. Pewe sih gawe alis iki, ah. Is, jadi dokter aku ah. Inilah cita-citaku yang tertunda. Riz, oh Riz, Risma. Eh, udah datang kau, Sri. Ayolah. Tapi kau kayak yang di video-video itu loh, Sri. Video apa, Riz? Video dewasa. Jorok kali kau lah, ah. Banyak anak-anak ini yang nonton. Kau pun. Udah ayolah Sri ah. Udah selak kesorean. Biar sempat kita foto-foto. Tunggu ku tutup dulu pintuku ya. Cepet lah Riz. Lama kali. Iya loh. Kak, samalah kita piginya kak. Satpam di mana kau nih? Tapi satpam di puskesmas. Kompak kali kita ya we, Sri susternya, aku pegawainya, meni satpamnya. Iya betul yang kau bilang itu Riz. Ih, udah Halloween aja ya. Padahal masih lama lagi loh. Mau pesta Halloween di mana, Bu? Hah? Mulut tahu, Jo. Seram kali rupanya kami pakai kostum kayak gini. Ya memang seram lah, Bu. Nggak cocok. Soalnya pengangguran. Ih, serem lagi bapakmu. Suka ngerusak hidup orang. Ah, bawa-bawa bapak. Nggak enak. Kenapa pakai baju kerja semua, Bu? Ada apa ini, ha? Kami nanti mau buka bersama tempat Bu RT.
Tapi ada dress code-nya. Dress code-nya itu wanita karir. Makanya kami pakai kayak gini. Oh. Aneh kali ya. Kayak ginilah kalau mama-mama main Facebook. Enggak tahu model anak itu. Udah yuk lawe, nanti terlambat kita. Yuk lah. Kok honor di mana rupanya, Riz? Di SD lo, Sri. Tadi kok bilang pakai SMAS, ini SD. Apa aja lah, Sri, yang penting halal. Ini lagi sapam satu ini. Apalah, menik ini. Bagus lah, Li. Dari sapam, ya. Geblong lah. Kali ya, dia yang punya acara, awak yang repot. Aduh, pegel kali. Lho pak, PW toh, kok geletak nang kene iki? Ngale-ngale, tamu nih wis arek teko. Aduh bu, pegel kali badan bapak. Dari tadi pagi sampai sekarang gak berhenti-berhenti. Aduh. Nah iku, mek ngerti kwe rasane jadi wedok. Kesel kan? Ya wes ngale lah, ngale. Kono, heh. Kerja esek kayak gini, ku kok ngeluai ke pak. Penak iki jengkoli rek, walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu tenan wak mendai nganggo baju tentara ngono, ya ampun. Yang bingungan aku mau pakai apa, Bayo? Ini aja yang ada. Itu pun ku pinjam sama saudara aku, Jang. Walah, total tenan yo andai. Sampai gonggo tembok ngono lho. Walah, pipine pun diireng-irengin ngono juga. tugas nanti wandai ya? Indomaret. Walah. Memang gak nyambung wandai. Kene lah jagong wandai, jagong. Ayo. Ini puasa keberapa ya? Kok lupa aku? Kayak gini lah kok jarang puasa jadinya lupa. Raya tanggal 9 atau tanggal 10 pun gak tahu aku. Gatel kali kepalaku. Apa ini? Punten Bu Endang. Bu Endang nggak diundang ya sama Bu RT berbuka hari ini? Nggak. Kenapa rupanya? Wah sama ya sama saya. Saya juga mah bingung atuh. Kenapa ya saya nggak diundang sama Bu RT? Entahlah ya Tot. Kau tanya aja langsung sama orangnya sana. Ngapain kau ngomong-ngomong sama aku? Biar kau tahu ya Teh, diundang pun aku nggak akan aku mau datang. Acara apa itu? Buka bersama pakai baju profesi. Pengangguran aja, nggak perlu pakai baju kayak gitu. Pau bilang sama dia. Ya kalau Bu Endang mah nggak diundang sama Bu RT itu wajar atuh, karena Bu Endang kan nggak disukain orang, apalagi Bu RT ya. Tapi kalau saya mah, kenapa ya nggak diundang sama Bu RT? Salah dan dosa saya apa atuh? Terkadang saya mah bingung. Aku lagi puasa ya, tapi kalau kau mau ngajak begaduh ayo. Yuk, begaduh kita. Ya nggak usah sewot atuh, gitu aja kok marah-marah, saya kan cuma nanya. Sunda. Itu rasis, gayanya sok pisan atuh. Padahal enggak ada apa-apa. Bikin yang kurus ya, Nik. Cemana bikin kurus, Kak? Mana tahu aku. Pandai-pandai kaulah, Nik. Yang penting cantik fotonya. Cepet. Dari gini ya. Cepet, 1. 2, 3, udah kak. Lagi nih. Gantian lah kak, masa dia aja lah, lucu. Iya sekali lagi lo nih, bising kali kau, udah foto aku dulu cepet.
Satu, dua, tiga. Ayo Wandai, kau jangan salah lagi ya. Iya. Ih, kok kayak gitu geraknya si Wandai? Ya, tak pandai anakku Isma, apa begini-begini? Alah, begini aja lah. Tinggi mataku, mata kawan, mataku, mata-mata. Wah! Ih, gak nampak perempuannya kayak gitu, Wandai. Entah aku, kok suka berjoget-berjoget gini? Tak bisa lah, Bayoh. Ya, tingkah udah tua pun. Masya Allah, tabarakallah, guys. Hari ini, buk pernah ngomaku. Delok iki sayur apa ya? Eneng iwak, eneng semangka. Lah semangka iki abang tenan, mableger ngono lho iki. Eneng jengkol lho guys. Masyaallah tabarakallah. Salatullah salamullah. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Yang betul lah geraknya Wandai. Gini loh, gini dulu. Kan? Baru gini. Nah, baru gini. Gitu loh. Met puasa guys. Ini ada Risma sama Wandai juga lo guys. Risma, Wandai. Halo. Halo guys. Alamak Bayoh, yang video nih tuh jang. Dadah Wandai. Dadah Risma. Dadah ya guys, kami mau bukber dulu. Ah ini ada menik nih guys. Nih. Jadi apa nih? Halo guys, jadi satpam nih. Siap gerak. Jadi satpam dia guys. Sri juga jadi dokter ya Sri. Halo guys, jadi dokter nih. Siapa yang mau diperiksa ya? Masya Allah tabarakallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Selamat berpuasa ya guys semuanya. Assalamualaikum. Oke. Coba Wandai, udah hafal belum gerakannya? Begini. 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 Begitu kan? Kok marah kau? Tak pandai aku, udah jago gini, papa. Gini, gini. Gini, apa begini? Begini kau bilang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Betty. Heh. Ngapain kalian? Kok pakai-pakai baju dinas gini? Ya Allah, kaget aku. Loh, Mak Betty ora weruh ta? Oh, ala lali aku. Mak Betty ora eneng nang grup ya. Oh, ngene lho Mak Bet, bukber nang omahku iki wis janjian nenggo baju-baju kerjaan ngono lho. Min meriah bukbere. Walah kok ora diomong-omongnya mbek Mak Betty sih, weh. Hah? Iya Mak Bet. Kita walaupun udah mama kayak gini, jangan mau kalah sama yang muda. Harus berkarya, semangat. Ih, lupa kali aku nyampein ke aula, Mabet. Maaf lah ya. Ih, walaupun nyampe informasinya ke aku, Sri. Nggak mau lah aku pakai-pakai baju kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Mabet? Lucu loh pakai baju-baju seragam kayak gini. Ih, nggak mau lah aku, Riz. Besar maluku. Eh, udah jam berapa nih, Bayoh? Udah mau buka sebentar lagi. Udah geser kak kau jangan. Ah, yang sompitan. Masih lapang sana. Angkat api kau nih. Sana, sana, sana. Hah, seh. Jam berapa? Sebentar lagi, Wandai. Paling 10 menit lagi buka ini. Ih, udah mau buka, weh. Wih, enak-enak kali sayurnya ini. Ih, macam-macam pula itu. Ya Allah, enaknya. Ada jengkol, ada ikan. Ih, selera aku loh. Ya ampun. Iya ya, banyak kali lo makanannya weh, segen kami bu. Bu RT yang nyiapkan semua ini. Loh, ya iyalah nih.
jenenge kita-kita iki kan wedok, tanggung jawab nang omah. Yo penerus Ibu Kartini harus tangguh dan kuat, ya toh? Sendirian? Ya iya, hebat kan? Alamak baru yang hebat, Tanjang. Aduh, capeknya. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Dari tadi bapak tengok ngukir ampus lagi. Tapi kami gak kaya ikan kampung. Kami ini anak kampung. Kaya dan karib kami. Kamu ya? Iya.